sebenarnya ini punya pemilik ya, punya owner yang mungkin memang ownernya itu memang tujuan utamanya di sini tuh memang untuk berinvestasi, berkebun lah, istilahnya berkebun. Ada karena kita misalnya kan di situ kan ada taman jati, apa kampung jati banyak yang kita sebut, karena memang kita mulai berkebun ini buah-buahan gitu, misalnya sama kita berternak, misalnya berternak. Nah, karena hobinya istilahnya dari order itu juga lumayan ada banyak satwa-satwa, mungkin satwa-satwa yang mungkin dibilang ya unik sih di Arisanya, tapi insya Allah satwanya itu semuanya kita punya ini, punya selanya, jadi legal lah kita menunjukkan. Awalnya ditaruh di sini memang itu sebenarnya untuk kita hobi, tapi karena ternyata itu bisa menjadi daya tarik, ya ini apa, jadi untuk edukasi juga, wisata edukasi juga di sini. Misalnya kita memperkenalkan juga apa sih misalnya wisata itu. Nah bang, untuk ke depan Getter sendiri ada penambahan resto ataupun kedai-kedai ataupun wahana yang sedang susun saat ini apa aja nih bang? Nah, mungkin kalau untuk kedepannya karena kita melihat dari situasi gitu, mungkin kita akan menambah banyak wisata edukasi ya, misalnya mungkin menambah wisata edukasi seperti ini, nanti akan satu-satu yang mungkin kita miliki, yang perlu kita miliki itu akan kita tambah, tentunya kita akan ya misalnya cuma koleksi aja, koleksi cuma untuk misalnya sekedar untuk wisata edukasi aja, sama mungkin camping ground untuk mungkin akan rencana ke depan itu camping ground sama apa ya, ya wisatanya wisata alam, contoh wisata alam dan misalnya untuk edukasi. Jadi misalnya kita ternyata tuh di sini sebagai poin checkpoint lah, misalnya wahana berkumpul berbagai macam apa usia ya, misalnya kalau anak apa dari orang tua mungkin akan dia menikmati hidangan sambil ya menikmati alam, kalau mungkin anak-anak muda kita bisa berkumpul sambil ngopi, sambil ya mungkin sambil membahas segala sesuatu, nanti kalau yang anak-anak mungkin dengan cerianya bisa beredukasi dengan satwa-satwa yang mungkin belum sering ditemui, misalnya kayak mualaf cuma sekedar unggas lah, bahasanya kita masih cuma di menurut unggas, cuma kan ada pengenalan gitu, nggak ada unggas dari mana intinya lebih ke edukasi sih, banyak ke wisata edukasi. Nah itu tadi lagi sedang pembuatan tribun, nah tribun ini untuk panggung seni hiburan atau siapa bang? Nah, kalau untuk tribun ini sebenarnya cuma untuk tempat sama sih wahana kita untuk berkumpul dan bercengkrama, karena nantinya di situ misalnya makanya kita banyakin tempat-tempat yang istilahnya buat kita itu banyak berkumpul lah istilahnya. Mungkin kan kita kan kalau di sekitaran mungkin Jabodetabek itu banyak orang-orang pekerja yang mungkin kita jarang berkumpul sama berkeluarga atau apa itu. Nah, kita harapan istilahnya di sini ada istilahnya ada resto, ada Purumpin, ada Coffee Gitter ini. Di sini tuh menyajikan ya makanan ya mungkin suasana yang mungkin relax dan enak gitu, istilahnya untuk berkumpul keluarga, untuk berkumpul sama teman-teman gitu.